Halo, bubuan, welcome back to Kaling Gimang Utu Gelabung. Masih di konten hari-hari Magic Chess bersama Bapak Technical Magic Chess untuk para terpongkengers mania. Mari kita belajar sambil bermain, guys ya. Untuk di game kali ini kita coba bereksperimen, kita coba mau main panggung lagi, main link 1. Terus hypernya nanti kita coba berandai-andainya nanti, guys ya. Dan lihat blessingnya kemana aja nanti. Sini berarti kita setupan awal coba ke Kadia dulu. Kita cari magic kristalnya itu elementalis, karena main elementalis sangat cocok dengan panggung-panggungan, guys. Karena panggung ini menambahkan mana setiap kali base attack, coy. Kita coba santui dulu. Dan sini kebetulan hujan deras, guys ya. Kalau suaranya rada bising, ya mohon maaf. Sini kita coba ambil purify aja, antisipasi ada yang stun stun, guys. Elementalis masih belum terlihat. Santai dulu, pakai hero yang ada aja dulu, guys. Jadi dimanfaatkan hero seadanya dulu. Mutar satu. Main ke arah mana dia nih? Arah mistika. Nah, sampai ada suara petir-petir, guys. Di sini Samarinda hujan deras, tiap hari hujan, coy. Jadi ya bikin konten aja lah, mumpung hujan ya kan. Gak bisa kita on beat, guys. Yang ada kebanjiran, kehujanan, HP rusak, sakit, apa dah? Apa ini dapat? Rugi banarai buliknya. Kebetulan menang, santai. Ada LE-nya, guys ya. Berarti kita setup LE dulu. Jual. Amankan interestnya supaya kita tetap dapat cuan. Kadia ready. Kalau bikin Hyper Lui panggung sudah sering kita, guys. Jadi kita coba bikin yang lain lagi yang berbeda lah. Main kemana dia ini? Ada tamu. WM pakai Commander Harper, guys. Kita terkecret again, bukan terkecret again, baru ini kita kalahnya, guys. Enggak apa-apa, dikecretnya cuma 8, darah masih 92. Santai dulu. Semoga ya LE-nya harus ada lah. Karena kita mau coba bikin, nah, elementalis ada. Berarti LE-nya sudah ready, tinggal kita mau hypernya siapa, ya kan? Siapa yang cocok di elementalis kan, guys. Nah, begini dulu tambahan buat tanker. Elementalis, mage, WM, natur, archer, astro, mistik juga. Nah, kangkung, guys. Temu sayur kangkung, mainnya Commander Zilong. Coba tenang aja, apa salah, gak ada apa-apa juga. Nyaringnya petir, guys. Kemarin juga hujannya sama petir-petirnya udah kayak badai, bos. Kalahan kedua kah ataukah menang? Oh, menang ternyata, guys ya. Alhamdulillah. Seperti biasa, solawatnya jangan ketinggalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ke bagian apa di sini untuk itemnya, guys ya. Santai dulu. Immortal aja sudah. Terakhiran juga kita, apa dah? Pickup kedua terakhir kita mau main ke LE ya, pakai immortal cocok-cocok aja, guys. Gak masalah itu, bos.
siapakah yang bakal kita buat elementalis? Gak blessing, jual. Kita cari blessingan aja, guys. Siapa blessing itu, kita coba ke arah combo sana aja. Biarkan Luigi dulu yang carry kita sementara waktu. Mender Jilong lagi. Main Mage Mystic nih kayaknya, mau ke sana dia kayaknya, guys. Sakitnya Kaguranya, heh. Langsung hancur, cok. Langsung roboh. Tenda roboh langsung. Kasih paham. Kamu sok keras sekali. Kajanya bisa kita ambil. Kita coba pakai Selena dulu, guys. Selena Ele panggung. Habis ini baru kita up level nanti. Nah, jadi ada yang nanya, itu barcode apa, Bang? Jadi online matane, bukan cok. Itu barcode Saweria. Jadi yang mau sawer silahkan di sana. Yang mau aja. Soalnya kemarin ada yang request, tampilin dong Sawerianya. Nah, itu sudah ditampilkan. Terserah bubuanmu aja lagi dah. Mau nyawer lewat super tank bisa, mau langsung lewat Sawerianya ada di barcode, langsung tinggal di scan, diatur aja buahnya lah. Makan lu cup lagi dong. Mamam lu berapi-api sudah kita, guys, ya. Alhamdulillah. Langsung up level dulu, terus kita lihat rune-nya dapat apa. Elementalis Codex nambah damage sih, itu bagus. Mystic Fusion lebih bagus, guys, nambah mana. Di atas panggung dapat mana, super super ulti taruh sih orang tuh. Begini dulu, jadi kadinya nyala lagi, guys. Gini maginya boleh nyala juga. Kita ke kadinya juga belum tentu, jadi ya jaga-jaga aja, guys, ya. Ada konsentrat. Bolehlah konsentrat. Petirnya nyambar terus, guys. Luigi lagi. Kita cari blessing tuh, coy. Let a storm whip up the soul. Immortal. Blessingnya immortal. Siapa yang bisa kita bikin elementalis, guys, di immortal? Gatot. Gatot sih sudah kita pernah bikin panggung, guys, ya. Oh, mungkin kita coba hypernya nanti pack sana, jadi kita bisa bikin hujan lord, guys. Ternak lord, hujan lord, ya kan. Sementara biarlah pakai Selena dulu, nggak apa-apa. Eh, kalah kita sama Wawan panggung, cok. Wih, kalah, guys. Berarti kita bikin elementalis immortal. Planningnya kita coba hyper si pack sana, planningnya, ya kan. Coba cari cuan aja dulu, guys, ya. Kita jual, kita jual.
WM bisa nyala kebetulan ini blessing dari aspirannya si Angela itu jadi WM guys. The weak crumble beneath my strength. Di retail bintang 3 cok. Kita jual apa kita menang ini? Tapi astronya enggak nyala ini retailnya, retail mistik guys. Lagi kalah lagi bosku, 71 sudah guys. Tenang aja guys ya, santai, cap level dulu, kita coba racik dulu guys. Gini WM bisa aktif. Kita pasang summoner nih lebih ke ngincar reksananya biar cepat keluar cok. Kalau nggak keluar ya lambat nanti bintang 3, makanya summoner coba kita aktifkan, kita jual dulu untuk amankan interest. Coba pasang kaja ke posisi dulu guys ya. Untuk Selena masih sementara, Selena ya nanti bakalan tetap kita jual cok. Sudah kita tentukan hypernya Vexana, kita coba bikin hujan Lord guys, semoga bisa sering sel si Vexananya jatuhkan Lordnya. Apalagi kalau Lord bintang 3 lumayan cok, ketiban Lord bisa langsung sekarat ataupun meninggoy. Nah, dikeroyok aja wawannya tuh. Nah itu kan enak, kita jual dulu pokoknya selain Vexana kita jual, jadi cuan juga, aman itu guys ya. Jadi kita coba cari blessing antara elementalis atau immortal lagi, kita lihat di pet box kebagian apa. Kita incar item magic guys, item magic cuman satu yaitu Bloodwing, semoga nggak diambil. Kalau diambil orang mungkin kita planningnya ambil Getot, jadi Getot kita panggungin sementara. Ya udahlah Getot aja guys ya, sudah item magic satu-satunya diambil orang lagi. Tenang santai aja, kita sambil seruput gaming lu guys, lama ndak ngonten sambil ngopi coy. Alhamdulillahirobbilalamin. Immortalnya kurang 2, tinggal cari Vexana. Berarti bisa kita lepas siapa ya, gak usah pakai Karina mungkin guys. Vexana, aduh woy. Keluarnya siapa namanya, Popol Tarus, tapi gak apa-apa ya, kita jual aja guys. Getot panggung itu mode santet guys, tumbuk jarak jauh gak apa-apa, ngumpulin stack Getotnya kan lumayan. Walaupun endingnya bukan Getot yang nanti hypernya bakal Vexana. Banyak udah stacknya tuh guys, berapa kali dia numbuk-numbuk. Nggak cari buku, cari Winter aman sudah. Pakai blessing. Tidak pemirsa, santai dulu. Ntar guys ya, kayaknya jangan ngeroll, kita nabung. Nyari Vexana ya di 8 bisa lah ngeroll. Di 7 rada berat masih guys. Darah kita 71, peringkat ketiga. Yang berapi-api di bawah kita kebetulan nih darah 58. Gak usah kita hintip, biarkan aja surprise ketemu kita nanti guys. Kangkung guys, atau bisa menang ke kita atau tidak. Ditumbuk Gatot sekali, yang penting jangan kangkung WM aja. Kalau kangkung WM tuh bah asli susah betul tumbangnya cok, darahnya naik terus, belum lagi dia dapat item-item penambah darah macam Husklo, macam konsentrat. Makin pilu cok, gitu kan nggak dapat stack.
Tumbuk lagi tot. Lagi tot. Lagi tot. Nice su, menang Ninggoy sekampung langsung. Bentar, kita tengok dulu guys. Runnya mana yang bagus nih? Warrior Blessing. Bagus, cocol, anti CC guys. Jangan kasih kendor. Seruput lagi. Alhamdulillah. Sama ini guys ya. Seperti biasa Bapak Technical Magic Chess selalu mengucapkan makasih banyak yang udah support channel ini. Yang mau nge-like, yang mau nge-subscribe, yang mau nonton sampai full ya syukur alhamdulillah, yang mau bantu share ya alhamdulillah, pokoknya makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, terus apa yang diinginkan tercapai hajatnya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Kita lihat di sini winternya ada. Lumayan sudah ini bos. Buku juga ada sepaket, I Love You Moontoon judulnya ini. Nah, begini aman sudah guys. Ini di atas panggung juga enggak apa-apa, enggak pakai purify. Spek sananya lahir sudah. Kita ganti dulu biar dia cari stack guys. Kita tinggal cari Blessing Ele atau Blessing Immortal udah rampung. Jadi begini WM nyala ya kan. Ini elementalisnya aja lagi nih, bisa ndak kita bikin 6 lagi nih. Alhamdulillah. Popolnya pasti kita jual itu, pasti itu. Biar aja gesto dulu guys di panggungnya. Mana belum yakin aku kalau ndak bintang 2 atau bintang 3 untuk spek sana di atas panggung. Tapi kalau Getot di panggung itu sudah teruji secara klinis ya, bisa memberikan damage yang signifikan lah. Nah, aduh dimakan Selena guys, pahit banar Selenanya. Salah kita cok. Gak apa-apa, aman aja, darah kita masih 55. Persiapan seperti tahu bisa aktifkan cuan guys. Back sana kita masih bintang 1. Ele nya kurang satu lagi. Kalau dapat blessingan lumayan. Getot bintang 2 sudah bisa gendong ini guys. Lawan berapi-api tadi kita kalah nih, ketemu dia lawan panggung elementalis. Getot mau disantet, kasih Lord jatuh situ. Kali kan kena knock up. Sama-sama hancur panggungnya. Saya dulu, aduh akainya guys, guys bintang 3 capek itu. Apa caranya ngeremukin itu? Tumbuk lagi, tumbuk lagi tuh. Epo kau. Menang kita guys, alhamdulillah. Louis blessing kah? Bagus, elementalis guys ya. Tinggal up level, kasih keluar popol, jadi sudah stronger. Sudah ini guys. Paling kalau dapat slot lagi kita masukkan lagi summoner boleh. Nah, amankan biar cuan dulu. Tinggal pack sananya bisa bintang 3 ndak? Mau bintang 3 ya dibantu sama summoner aktif ya. Wah ndak aman di situ, langsung dimakan sama Selena guys. Ini pikir soalnya cok, panggungnya hancur. Bintang 3 Audit aktif guys. Audit ini kayak Paramis ultinya, mantul-mantul cok. Kamu aduh
pahit, cok. Sabar, tenang. Kita lihat. Menang kan dak? Mirror kita. Mirror kita menang, bos. Kemain. Dapat slot boleh. Slot aja guys ya. Nah, ini kan aktifkan summoner lagi boleh. Kalau mau summonernya kita aktifkan pakai si monyet aja. Karena kita punya immortal, guys. Biar musuhnya lumayan capek buat ngekill sunnya kan. Nah, kebetulan sunnya ada, guys. Alhamdulillah. Don't go away. Our game is over. I was made for destruction. Pakai murah aja. We are unity in diversity. Keskip monyet tuh. Allah ya Robi. Sebisanya kita ambil. Terlalu pas hand, cok, jempol. I was made for destruction. Sekarat semua, guys. Tumbuk lagi. Pokoknya nunggu back sana kita bintang 3 baru ditaruh di panggung, guys ya. Belum yakin aku. Tumbuk lagi. Asapkan ini. Bisa menang gak kita? Tunggu santai. Tumbuk. Iban Lord. Ikam. Jelas ngecret. Santai, guys. We all belong to where our hearts go, no? Ada Gordon, cok. Kita nggak usah pakai. Nah, nggak usah pakai Eudora. Pakai Gordon biar ada tambahan damage. You will never learn. Alhamdulillah. Buat tenang dulu, buat santai dulu. Habis ini Creepron. Musuhnya kangkung nih, guys. Tapi kangkung tadi kita bisa menang. Ini harus diwaspadai juga. Hanya kalau wawan elementaris ini damage-nya kurang gitu. Tergantung item sama rune-nya aja lagi. Elementaris itu cuma sering ulti. Kita knock up semua, guys. Tumbuk. Aduh, wawannya loncat lagi, cok. Tumbuk lagi. Tumbuk lagi, Tot. Tumbuk. Winter. Aduh, pas Winter Lord-nya jatuh. Oke, masih bisa menang. Tahan dulu di Creepron, jangan ngeroll, guys. Ada monyet. Jangan sampai keskip lagi, guys ya. Monyet kita ganti sama Johnny. Jadi monyetnya bisa buat TB-an karena kita punya immortal lumayan, guys ya. Biar bikin musuh lumayan bete lah. Getoknya 17, Gordon bisa 8. Target kita bukan Getot, cuman kita incarnya mau bintang 2 dulu Getotnya nih, guys. Buat carry sementara sembari nunggu Peksana bintang 3. Kalau Peksana kita sudah bintang 3 baru dia ke panggung. Kita kebetulan dapat monyet di panggung dari summoner ya, guys. Lumayan, cok. Si monyet kita ambil nih. Cloning aja. Nah, cloning sama buku, guys ya. Buku bisa buat Peksana, terus cloningnya bisa buat Getot dulu. Oke, monyetnya bintang 2 kita ganti. Kita cloning dulu, guys. Getotnya. Nah, begini kan aman. Immortalnya kasih ke monyet. Monyet taruh depan buat TB kan lumayan. Ini bete-bete situ sudah. Semoga Peksana yang sering keluar dari summonernya lumayan. Pokoknya selain Peksana kita jual lumayan buat cuan, guys ya.
Ini darah lumayan signifikan, tipis-tipis semua, cok. Oke, mau kangkung, roll lagi, ada peksan. Kamu. Ya kalau kangkung nggak main karena WM tuh masih bisa kita antisipasi gitu, masih bisa kita kalahkan. Tapi kalau kangkungnya main kangkung WM, itu lumayan payah kita gitu, cuy. Main cleanser itu di bowl kan. Dan masih bisa diatasi, cok. Sisa 10 darahnya, guys ya. Arlot monyet nggak perlu, kayaknya kita bintang 3 nanti keburu kurangan duit kita, guys. Sebaik kita coba ngeroll lagi, kita cari peksananya, bos. Kita tahan dulu, jaga interest di 10 aja, takut stoknya habis kalau kita nahan di 20, guys ya. Nah, rebutan sama musuhnya itu bahaya tuh, yang main elementalis, main mage tuh, guys. Main Selena Flicker bahaya, cok. Kita coba rapatkan aja biar dia ngurusin monyet kita aja, coy. Kalau monyet kan biar dia meninggoy bisa bangkit lagi, punya immortal. Belum lagi cloningnya kan ada 2 lagi, cok. Oke, dapat peksana dari semonernya, alhamdulillah. Gitu, nambuk terus, mau disantet. Buk lagi. Kan susah payah deh mau menumbangkan monyet itu, cok. Tinggal 3 orang, kita incar peksana kita dulu, guys. Untuk positioning udah fix begitu aja, cok. Kita fokus cari peksana. Oke, dapat. Kayaknya ngeroll aja all in. Oke, satu lagi, alhamdulillah ada, tapi duit kita ndak ada. Tapi kalau memang keluar dari summonernya peksana, kita nggak perlu ambil, tapi kita coba lock aja di shop. Takutnya yang keluar bukan peksana, keluar Johnny atau Popol, kurang masih ngambilnya, guys. Ditahan aja. Peksana bintang 3 baru naik podium. Baru kita kasih all in semua itemnya di gate beserta sama apa namanya, biji kristalnya. Baru kita bikin hujan lord, ya. Lawan mirror gitu aja. Lawan bintang 3 tapi nggak punya purify, jadi abu, guys. Ulang juga dia, cok, yang aslinya. Habis ini berarti peksana kita bintang 3 pas bujur di pet box, guys ya. Ambil apa ini? Nur level lah, pasang di sun biar makin bete musuhnya, cok. Diturunin level terus ninggo hidup lagi, selesai bola-bola. Nah, peksana udah bintang 3, LA nya kita pindah. Nah, winter sama konsentrat. Akankah lordnya sering jatuh nanti, guys? Kasih purify juga monyetnya, biarkan aja. Dah, ini gak usah diapa-apain lagi dah, guys. Duit sisa 10, mau all in apa, cok? Berarti yang belum bintang 2 hanya Gordon. Tahan aja, guys. Rasakan hujan lord. Takut kali lord jatuh sekarat atau cok? Ada yang meringgo jadi sekarat. Aduh, tuh. Sebentar, hujan lagi lord juga. Edisi kedua ini. Ya tuh lord, aku begitu, cok. Tumbuk lagi sekali. Aduh, belum sempat jatuh lordnya, guys. 1300 physical attack-nya, cok. Where I go, the dawn follows. Belum tahu jatuhan meteor kamu. Sana panggung hujan meteor, kayak peksana panggung elementalis. Coba kayak dulu aja kamu, lord bisa bahamburan aja kamu.
selesai bola-bola. Sayangnya sekarang enggak bisa lagi, cok. Kayak dulu Sun itu cloning. Terus cloningnya bisa cloning lagi. Satu chessboard, cok. Sun namanya elementalis apa ada bawa belur. Jatuh Lord sekarat, guys. Terus sekali lagi hilang langsung. Tidak punya purify lagi kan. Ya, tumbuk lagi Lord. Jatuhkan meteormu. Ter langsung. Santai. Pukul lagi. Aduh, bisa-bisanya panggungnya dihancurkan itu. Kamu ajab menghancurkan panggungnya Pexana. Jadi sekian untuk gameplay kali ini, kita bikin hujan Lord Pexana, guys ya. Pexana elementalis naik lagi ke mitik bosku. Pokoknya naik turun terus, nyari combo-combo nih. Penuh rintangan, penuh cobaan, guys. Sekian, terima kasih. Salam hujan-hujan.